peran perempuan ada ininya, bukan bagaimana cara berorganisasi yang baik dan benar, kemudian seperti apa struktur, kemudian seperti apa menjalankan organisasi sendiri, menjalankan apa yang menjadi prioritas dalam organisasi tersebut. Punya hasil, punya apa namanya usaha, tetapi pemasarannya kemana? Jadi hasilnya itu dia bikin buat beli bahan, barang, bahannya lagi untuk bikin lagi. Kita boleh dibicarakan seperti ini, tapi kalau kita tidak membicarakan masalah itu tidak akan terselesaikan. Dan kita yang lain tidak akan belajar. Iya, yang lain itu tidak akan belajar. Nah, dengan bicara saya datang ke rumahnya, saya memberi penjelasan ke suaminya dan menerima suatu saat mengeluarkan masa kesempatan yang baik. Mungkin enggak kita bikin satu kegiatan ya agak rutin lah. Syukur-syukur bisa mendatangkan tambahan atau kesejahteraan bagi ibu. Syukur-syukur itu bisa apa ya, membantu keluarga. Karena kan namanya menjaga anak atau merawat anak itu kan bukan tugasnya ibu saja. Tugas dengan bapak-bapak, dengan suami. Itu namanya kesetaraan. GPSI juga berharap bahwa kita bisa bersama-sama. Artinya bahwa ibu-ibu di sini itu tidak sendirian. Jenis usaha atau kegiatan yang paling sering dilakukan ya. Boleh ternak ayam juga boleh, ternak babi juga boleh, apa saja ya. Kira-kira ini. Jadi kalau ibu apa? Bertani aja. Bertani. Sambil jualan, ibu mama. Sayur, sayur. Ada jualan juga ya? Jualan sayur. Kalau ada badannya, kalau ada badannya, bisa jualan sayur. Jualan sayurnya itu dari ladang sendiri. Bisa nggak jualannya nggak bisa? Aduh, contohnya patah tanam sayur aja kan? Nggak ada lahan. Nggak ada lahan. Nggak bisa. Terus? Nama saya Ibu Rosmawati, umur 40 tahun dari Desa Matara. Sejauh ini peran perempuan di desa agak lumayan membaik. Apalagi ini ditunjang sama kelompok tani, sama kegiatannya agak mulai berjalan. Mulai hari ini dan seterusnya akan berjalan sesuai direncanakan. Kegiatannya, rencananya mau bikin keripik singkong kegiatannya, mau dipasarkan melalui Facebook atau online. Harapan kami biar bisa menopang perekonomian dalam keluarga kami yang menuju lebih baik lah dari sekarang. Biar kita ada kegiatan lah gitu yang berguna untuk sehari-hari kita. Kondisinya memang kurang nyaman sebenarnya, tapi kita kan
namanya sudah tempat tinggal di situ ya, mau apa lagi? Setelah terbentuknya kelompok ini, harapan saya untuk perempuan-perempuan yang ada di desa kami supaya bisa menambah income bagi keluarga, karena waktu-waktu yang sisa-sisa waktu selain menjadi petani karet dan ladang, ada banyak waktu sebenarnya yang disia-siakan. Jadi dengan terbentuknya kelompok ini, saya ingin ibu-ibu yang ada di sini bisa memanfaatkan itu untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Karena kalau di sini perempuan itu hanya melengkapi kayak organisasi, kayak PKK dan sebagainya, itu semuanya sudah diatur oleh pemerintah desa. Langkah-langkah kami selanjutnya setelah pembentukan ini, kami mau menjadi contoh dan menjadi gebrakan bagi kaum perempuan yang lain, sehingga perempuan itu bukan cuman hanya sebatas menjadi pendamping bagi suami, ibu bagi anak, tetapi juga menjadi penolong di dalam kehidupan keluarga, terlebih untuk masyarakat-masyarakat sekitar.